Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita akan belajar pula tentang penulisan, bahagian penulisan, bahagian A. Jadi cikgu ada ajar dekat kelas sebelum ni, sebelum kuarantin. Cikgu ada ajar formula untuk membina ayat. So, selalunya mereka akan, dalam soalan mereka akan suruh kamu bina 5 ayat. Okey, ataupun 4. Tapi selalunya akan 5. Dan dia berdasarkan gambar. Jadi mereka akan beri kamu 5 gambar ataupun mereka akan beri kamu 1 gambar dan kamu kena bina ayat lengkap. Okey, kamu kena bina ayat lengkap. Jadi jadi untuk bina ayat lengkap tu kita ada beberapa formula. Okey, so kita ada beberapa formula. So dekat sekolah, cikgu lain mereka ada formula sendiri tapi selalunya memang akan berkaitan dengan 5. Okay? Mereka akan berkaitan dengan 5. Sama juga dengan cikgu, dia ada kaitan dengan 5 benda ni. Okay? So, cikgu guna formula salam. S-A-L-A-M. So, S adalah untuk siapa. Okay? S adalah untuk siapa. Okay? A ni adalah untuk apa. L ni adalah untuk lokasi. So, lokasi ni maksudnya tempat. Macam contohnya di dewan, di kantin sekolah ataupun di perpustakaan ataupun di belakang rumah. So, adalah lokasi. Okay, maksudnya tempat. Paling mudah tempat. So, A ni, A yang kedua adalah untuk alatan. So, maksudnya apakah benda yang digunakan? Contohnya kalau ibu tengah menyiang ikan. Jadi, alatan yang digunakan adalah contohnya pisau ataupun apa-apa yang sesuai. Ataupun kalau contohnya ingin membersihkan laman rumah. Okey, membersihkan laman rumah. Jadi, alatan yang digunakan contohnya penyapu. Okay? Ataupun contohnya kalau mengecat. Okey, mengecat. Jadi, alatan yang sesuai adalah berus cat. Okey, maksudnya alatan adalah benda yang digunakan untuk buat sesuatu aktiviti tersebut. Jadi M dekat salam ni adalah mengapa. Okay, so mengapa ni adalah mengapa karakter tu melakukan perbuatan tersebut. Ataupun mengapa ibu melakukan perbuatan tersebut. Mengapa adik melakukan perbuatan tersebut. So contohnya ibu membersihkan laman rumah. Okay. Menggunakan sebatang penyapu contohnya. Jadi, mengapa adalah supaya laman rumah sentiasa kelihatan bersih, kemas dan teratur contoh. So, mengapa adalah sebab. Sebab kenapa kamu melakukan perbuatan tersebut. Okay? Jadi, kamu kena hafallah melalui formula yang cikgu bagi. S-A-L-A-M iaitu siapa, apa, lokasi, maksudnya tempat, alatan, maksudnya benda yang kamu gunakan dan juga mengapa, maksudnya sebab. Sebab kenapa kamu membuat tindakan demikian. Okay, jadi cikgu ada dua contoh. Okay, so contohnya yang pertama, okay, kita tengok kalau kita masih ingat lagi kita ada apa S-A-L-A-M kan tadi, iaitu siapa, apa, lokasi, alatan dan juga mengapa? Jadi kalau kamu tengok nombor 1, seorang tukang kebun. Okay, seorang tukang kebun adalah S. Siapa? Okay. Sedang menyiram pokok-pokok bunga. Sedang menyiram pokok-pokok bunga adalah A. Apa? Apa yang dilakukan? Okay. Yang terdapat di taman permainan. Taman permainan adalah lokasi. Okay, so maksudnya dekat yang pertama ni, jawapan ni dia menggunakan S, A dan juga L. Okey. Jadi untuk menggunakan salam ni, yang penting kamu kena ada S, A ataupun sekurang-kurangnya mesti ada 2 ataupun 3. Okey. So kamu boleh guna S, A ni, kamu boleh tambah dengan L, kamu boleh tambah dengan A ataupun kamu boleh tambah dengan M. Ataupun kalau kamu tidak mampu tambah apa-apa, S, A sahaja pun sudah memadai. Okey. Jadi yang nombor 2, contohnya kalau kita tengok kamalia. So kamalia adalah S. Siapa? Okay. Membuang sampah adalah A. Iaitu apa?
apa yang dilakukan ke dalam tong sampah yang disediakan, iaitu L, lokasi. Okey, lokasi ke dalam tong sampah yang disediakan. Okey, adalah lokasi di mana sampah tersebut dibuang. Jadi, selain itu kita tengok SLAM, okey. Kita tengok kanak-kanak. So, kanak-kanak ni adalah S. Siapa? Kelihatan sangat gembira dan seronok bermain. So, ni adalah apa? Apa yang dilakukan oleh kanak-kanak tersebut? Okey. Di taman permainan. So, ni adalah L. Jadi, kamu boleh guna S, L, A ataupun S, A, L. Yang penting, kamu hanya perlu guna 3 ataupun sekurang-kurangnya 2 daripada salam ini untuk buat ayat. Okey? Kalau susah juga, kalau contohnya susah untuk guna, dia bergantung kepada soalan. So, kalau susah untuk kamu buat ayat, kamu boleh guna juga kita. Okey? Pelajar-pelajar untuk saya, untuk siapa? Dan juga guru-guru untuk siapa? Jadi, tidak semestinya kamu perlu ada bagi nama. Yang penting, kamu kena gunalah S, siapa. Okay? Jadi, ini contohnya Pak Hamid. Kalau contohnya cikgu tidak mau guna Pak Hamid sebagai S, cikgu boleh sahaja guna contohnya penjual aiskrim. Itu pun boleh juga sebagai siapa. Ataupun contohnya cikgu tidak mau guna nama Siti sebagai pelajar. Untuk S, jadi cikgu boleh guna pelajar ataupun murid. Jadi tidak semestinya kamu ada nama, tapi S ni mesti ada. Okay, so kita balik, menjual aiskrim adalah aktiviti. Okay, berbagai perisai di taman permainan adalah lokasi. So, setakat ni soalan jawapan mereka gunakan semua mereka gunakan 3. Okay, mereka gunakan 3 daripada salam yang cikgu baru saja ajar semula. Okay, jadi Puan Kim adalah S. Siapa? Okay, membawa anak bongsunya adalah apa ke taman permainan lokasi. Okay, jadi macam inilah cara untuk kamu bina ayat. Okay? So, kalau kamu bina ayat macam ni, ikut formula yang cikgu bagi, cikgu harap kamu boleh dapat markah penuh. Okay? Jadi kita tengok yang terakhir. Slide yang terakhir contohnya gambar ni. Okay, ini adalah aktiviti hari sukan. Okay? Jadi kalau kamu tengok balik, kita ada S, A, L, A, M, iaitu siapa, apa, lokasi, iaitu tempat, alatan dan juga mengapa. Okey, jadi kalau kita tengok nombor 1. Okey, begitu ramai murid. Ha, kamu tengok. Untuk jawapan ni, mereka tidak guna nama. Macam cikgu jawab, kamu tidak boleh guna Siti, Ali. Kamu boleh guna murid-murid. Ataupun pelajar perempuan, atau pelajar lelaki, guru. Okey, tidak semestinya kamu kena bagi nama. Asalkan S tu mesti ada. Siapa? Murid. Okey, secara umum. General. Jadi, ramai murid adalah S menyertai aktiviti perbarisan. So, ni adalah A. Apa? Yang diadakan sempena hari sukan. Okey. Jadi, yang kedua, kalau kamu tengok murid-murid bersorak. Nah, kamu tidak perlu tulis nama. Contohnya, Abu, Ali. Okey. Siti, tidak perlu tulis. Kamu cuma perlu tulis murid-murid adalah S juga masih siapa. Okay, bersorak dan memberi semangat kepada para peserta bagi acara larian. Okay, so setakat ni untuk jawapan ni mereka hanya menggunakan S dengan A. Okay, siapa dan juga apa. Dan yang ketiga kalau kamu tengok sini, cikgu Hasbullah. Okay, so untuk S siapa digunakan nama cikgu. Menyampaikan hadiah kepada para pemenang sebagai tanda penghargaan, iaitu A. Apa? Okey. Ataupun sebagai tanda penghargaan. Ya. Jadi yang nombor 4, Chong. Okey, Chong begitu bangga. Chong adalah S. Begitu bangga kerana, begitu bangga, okey, adalah apa?
Fana Devijaya memperolehi tempat pertama dalam acara larian adalah mengapa. So, dalam ni mereka gunakan tiga. Siapa, apa dan juga mengapa. Dan yang terakhir, semua murid. So, ni adalah S. Kamu tidak perlu tulis nama. Okay? Kadang-kadang kamu boleh guna semua murid. Haruslah. Ataupun semua guru-guru. Haruslah. Okay? Semua guru besar. Haruslah. Jadi, kamu kadang-kadang tidak perlu tulis nama satu persatu. Okay? So, semua murid berkumpul di padang sekolah bagi memeriahkan suasana. So, dalam ni berkumpul adalah apa? Di padang sekolah adalah lokasi bagi memeriahkan suasana adalah mengapa. So, dalam ni mereka gunakan empat. Siapa, apa, lokasi dan juga mengapa. Jadi, kalau kamu ada apa-apa soalan, okay, kamu boleh tanya cikgu dan cikgu akan bagi kamu satu soalan penulisan. Okay. Cikgu akan bagi gambar dan kamu perlu tulis 5 ayat lengkap berdasarkan gambar. Okay, jadi, kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu seperti ini.